Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Faiz Motor. Kali ini saya kedatangan satu unit sepeda motor Yamaha Aerox. Kebetulan sepeda motornya habis mengalami crash ya teman-teman. Ini habis nyoba sirkuit baru kita di Mandalika. Oke kita lanjut saja ya teman-teman. Ini akan kita lakukan pengepresan pada segitiga kupu-kupunya. Kondisi motornya sudah tidak bisa berjalan lagi ya. Karena posisi ban depannya bersentuhan dengan bagian spakbor bagian belakangnya. Inilah kondisinya ya, teman-teman. Bannya sudah benar-benar bersentuhan dengan spakbor bagian belakang. Dia sudah tidak bisa berjalan lagi, ataupun berbelok. Ya, ini akan kita bongkar dan kita cek pada segitiga kupu-kupunya. Inilah kondisi segitiga kupu-kupunya, ya teman-teman. Dari kejauhan, dia sudah kelihatan, ya, posisi bengkoknya. Ini sudah lumayan cukup parah bengkoknya. Lalu, kita lanjut pengepresan pada segitiga kupu-kupunya. Oke, teman-teman, tonton terus videonya ya sampai selesai agar kita bisa bersama-sama belajar cara pengepresan segitiga kupu-kupu sepeda motor. Oke, teman-teman, pengepresannya sudah selesai ya. Ini sudah kita lakukan pemasangan dan kita coba pasang rodanya ya, teman-teman. Kita cek apakah rodanya masih menempel ataupun tidak. Inilah hasil dari pengepresan kita tadi ya, teman-teman. Ini jaraknya sudah jauh ya. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton ataupun yang sudah mendukung terus channel Faiz Motor. Tetap dukung terus channel Faiz Motor agar kami dapat berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial yang terbaik. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya, teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.